Ular dikenal sebagai predator yang tangguh, karena memiliki gigitan mematikan dengan taring yang berbisa, dan kemampuan beradaptasi luar biasa terhadap berbagai habitat. Meski demikian, makhluk ini juga memiliki ketakutannya sendiri. Kehadiran para pemburu tangguh di alam liar, dapat membuat ular-ular merayap ketakutan, mencari perlindungan dan keamanan di semak-semak yang lebat. Ketakutan dan kehati-hatian yang ditunjukkan ular terhadap pemburu, berakar pada naluri bertahan hidup, menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan musuh-musuhnya terhadap keberadaan mereka. Berikut ini beberapa hewan yang sangat ditakuti ular. Elang. Elang diketahui sebagai predator potensial yang cenderung dihindari ular. Burung ini memiliki teknik berburu mengesankan, sehingga menjadi ancaman bagi ular. Dengan penglihatannya yang canggih, mereka mampu melihat mangsa dari jarak jauh. Cakarnya yang kuat dan paruh yang tajam, memungkinkan elang dapat menangkap dan membunuh ular dengan cepat. Selain teknik berburunya, elang juga memiliki kebiasaan membangun sarang di pepohonan tinggi dan tebing berbatu. Hal itu memberikan keuntungan strategis bagi elang ketika mengawasi wilayahnya dan berburu mangsa. Dari ketinggian, elang dapat melihat ular yang paling tersamar sekalipun, menukik ke bawah dengan ketepatan yang mengesankan, untuk menangkap mangsanya yang tidak menaruh curiga. Sehingga sangat kecil peluang bagi ular untuk melarikan diri. King Cobra. King Cobra adalah salah satu kanibal yang paling ditakuti di dunia ular. Dikenal karena racunnya yang kuat dan ukurannya yang mengesankan, King Cobra menimbulkan ancaman signifikan bagi banyak spesies mangsa yang berada di habitatnya, tidak terkecuali ular lain. Meskipun menyandang nama Cobra, King Cobra tidak termasuk dalam keluarga besar genus ular kobra. Ular kobra biasanya dimasukkan dalam genus Neja, sementara King Cobra masuk dalam genus Ophiophagus. Pembedaan itu dilakukan karena King Cobra kanibal. Kata Ophiophagus sendiri berakar dari dua kata Latin, opio, yang berarti ular dan pagus, yang berarti pemakan. Jika dua kata tersebut disatukan, berarti pemakan ular. Sehingga wajar saja jika King Cobra masuk dalam genus tersebut, dan menjadi satu-satunya ular yang dimasukkan dalam genus itu dengan nama spesies Ophiophagus hana. King Cobra membatasi jenis makanannya untuk hewan berdarah dingin, khususnya ular. Bahkan, beberapa King Cobra hanya memakan satu spesies ular dan menolak ular lainnya. Umumnya, ular yang dimakan King Cobra berukuran lebih besar dan tidak berbahaya, seperti ular tikus Asia, piton, ular kobra India, dan bahkan King Cobra yang berukuran lebih kecil. Musang madu. Musang madu memiliki tubuh kekar, dengan lapisan bulu kasar dan tebal yang warnanya bervariasi, dari abu-abu hingga hitam. Perawakannya kuat dan kokoh, dilengkapi dengan cakar tajam yang memungkinkan mereka dapat menggali tanah dengan mudah. Sebagian besar musang madu adalah karnivora, makanan mereka terdiri dari berbagai macam mangsa, termasuk mamalia kecil, burung, reptil, amfibi, dan serangga. Musang madu juga dikenal suka mengais bangkai, dan jika ada kesempatan, mereka tidak segan-segan mencuri makanan dari predator lain. Predator ini sangat ahli dalam menemukan mangsa yang bersarang di dalam tanah, seperti hewan pengerat dan serangga. Selain dapat menggali, musang madu juga mampu memanjat pohon, berenang, sehingga mereka dapat mengeksploitasi berbagai habitat. Mereka juga dikenal karena kemampuannya bertahan dalam kondisi yang keras, seperti suhu ekstrim dan kelangkaan air. Meskipun ukurannya kecil, musang madu tidak kenal takut, dan tidak jarang menyerang predator yang jauh lebih besar darinya, seperti singa dan hiena, ketika mempertahankan diri atau wilayahnya. Dengan fitur-fitur canggih, keterampilan berburu, keberanian dan kemampuan beradaptasi yang mengesankan, musang madu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan sebagai musuh bagi ular. Bahkan, diketahui musang madu berhasil menghadapi King Cobra, dan menahan gigitan berbisa ular tersebut, kemudian membalas dengan serangan yang ganas. Ketangguhan dan keberaniannya, menjadikan musang madu sebagai makhluk yang harus diperhitungkan, bahkan mungkin King Cobra akan berpikir dua kali sebelum terlibat konfrontasi dengan musang madu. Luwak. Luwak memiliki sifat alami untuk membunuh ular dan menjadikannya sebagai menu makanan favoritnya. Reseptor asetilkolin khusus di dalam tubuh luwak, menjadikan mereka kebal terhadap efek bisa ular. Bulunya yang tebal membuat luwak menjadi petarung tangguh ketika berhadapan dengan ular mematikan. Maka tak heran, jika hewan gesit ini dikenal sebagai pemburu ular yang paling produktif. Luwak adalah predator yang ulet dan tak kenal takut,
mereka memiliki keterampilan berburu yang luar biasa, efisien dan strategis. Memiliki kelincahan, kecepatan, dan gigi tajam, luwak mampu menyerang dan membunuh ular, dengan mendaratkan gigitan di kepala atau leher ular, untuk memberikan luka yang fatal. Bahkan, dalam banyak kasus, di masa sekarang dan di masa lampau, luwak berfungsi sebagai pengendali populasi ular.